Ya, ini adalah simulasi wiring untuk smoke detector tipe WT30L yang terbaru dari Hoseki. Kabel merah untuk positif dan kabel hitam di sini untuk negatif. Power ke detektor berikutnya. L1 dapat dari panel, kemudian L2 ke next detektornya. Negatif di LC ya. Kemudian pada detektor terakhir untuk L2 dan LC ini dikoneksikan dengan end of line resistor. Ini setelah dinyalakan panelnya menggunakan baterai ya, jadi reservoir lamp dan voltage sudah normal. Kita akan melakukan simulasi dengan smoke detektornya. Menyala di zona 1 dari smoke, dan di sini panelnya smoke-nya juga ada LED-nya menyala merah. Kita akan simulasi jika smoke-nya dilepas dari base, maka akan timbul notifikasi trouble. Nah, catatannya ini disconnect indikator. Nah, jadi jangan lupa untuk mengaktifkan dip switch untuk end of line resistor yang warna merah nomor 1 ini. Patigini Mitra Sejati, a million fire, one Patigini.